perkenalan di sini yang rumahnya paling jauh siapa? Ayo, di mana? Dari Tangerang, Cikareng. Oh, dari Tangerang. Tadi dari yang paling jauh, ya, bukan jauh, ada apa? Ada dari luar kota gak selain Tangerang? Dari mana? Sini. Kalimantan mana? Oh, Pontianak. Sudah berapa lama adik? Sudah setahun. Mama papa yang bawa sini? Mama papa kemana? Nah, kalau tadi dari yang paling jauh, sekarang kakak tanya yang paling lama di sini? Oh, ini kakak ini harus nanya. Oke, cantik ya. Dia namanya siapa? Yanti. Oh, Yanti. Halo, Yanti. Sudah 18 tahun. Oh, iya. Nama ya, sayang? Andi. Kalau kakak siapa namanya? Santi. Ini Yanti, ini Santi. Ya. Ini Wati. Saya Wati, Bu. Udah setahun lebih, jangan bilang baru ya, berarti orang lama ya. Iya, berarti yang paling lama Mbak Santi. Yanti. Oh, Yanti. Yanti. Ya. Apa kakak? Nama saya nama Pak Munanto. Oh iya, Pak Munanto, Pak Munanto. Ini saya punya YouTube channel namanya Lucy Daiva Channel. Nama saya Munanto, asli dari Jawa Timur, lulusan sarjana ekonomi. Di Kolombia sama di Kobe, office boy, main service. Sama Jerry. Ya, ada kenal dengan Pak Jerry. Halo Pak Jerry, bosnya. Halo, apa kabar? Baik, buat kalian di sini. Terima kasih. Pak Munanto. Asli dari Jawa Timur. Ada Surabaya. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya, semua teman-teman yang kita hormati. Wow, Pak. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kita kebetulan Tuhan kami ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, karena tuntunan Tuhanlah kami ada di tempat ini. Kalau hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama bersuka cita atas kenaikan kursor untuk menyediakan tempat dan kesediaan kami orang percaya. Maka saat ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan dengan saudara-saudara kami Tuhan. Kami terlalu percaya Bapa. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang sudah mau mati bagi kami. Siapa kami Bapa? Oleh karena kasih setiamu lah Tuhan kami boleh ada. Saat ini pun Tuhan Yesus ada opa yang ada. Pak Opa Yohanes Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biarkan Tuhan sukacita ini juga menjadi sukacita kami atas ulang tahun Bapak Opa Yohanes Tuhan. Tuhan biarkan Tuhan kasihmu yang besar selalu bekerja atas hidup kami Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, sekalipun dunia ini meninggalkan kami, sekalipun orang-orang yang dekat dengan kami meninggalkan kami, tapi kami tahu ada satu pribadi yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami tidak sekali-kali meninggalkan kami, bahkan Dia ada di dalam kami, Dia bekerja di dalam kami, dan kami terlalu percaya Tuhan Yesus Kau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami dan kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau yang memulihkan saudara-saudara kami di tempat ini. Biarlah Tuhan saudara-saudara kami boleh semakin hari boleh mengenal Engkau Tuhan. Juga Tuhan untuk Bapak dan Ibu Sri, juga Tuhan yang mengelola tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan Engkau anugerahkan bagi mereka. Juga Tuhan Engkau tambah-tambahkan iman iman saya padamu Tuhan, sehingga mereka mampu merawat saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Dan kami terlalu percaya Bapak kekuatan yang baru, kasih karunia yang turun atas suami istri ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur selalu untuk setiap kami pun Tuhan, buat tim yang ada Tuhan Yesus. Tidak kebetulan kami ada bersama-sama pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Walaupun kami belum saling mengenal satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan di dalam Tuhan kami boleh ada dalam satu roh, dalam satu kasih. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur selalu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Opa. Opa, mesti gak bawa apa-apa. Ini baru saya beli, mau gak saya kasih? Boleh? Boleh ya. Ini sebagai hadiah dari aku ya, Opa. Jadi aku sama Pak Jaka. Ini bisa dua nih, Opa. Jadi kalau Opa bosen yang kuning, bisa warna-warni. Yang masih lagi. Oke, jadi ya. Terima kasih Opa. Thank you. Terima kasih. Nah, karena di sini timnya banyak, bukan cuma saya, Kak Lucy ada pelayanan jam 4. Lagi berapa menit? Dekat sekali. Oh, saya pikir jauh. Tapi balik aja biasanya lebih besar. Sambung ya nanti ya. Oh, sama-sama, baik. Ya, baik. Nah, sekarang kita game aja ya. Kita kasih game yang lahirnya
tanggal 3. Ada 3, 13, 30, 31. Ayo, maju ke tanggal 3-nya. Ada 3-nya. Videoi. Mau enggak? Oh, enggak.
Gimana, sudah berapa lama di sini?
Oke, Iman, terima kasih banyak. Lahir tanggal 13 ya? 13 Januari. Berarti umurnya berapa sekarang ya? 4 tahun. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Kami dari tim, ya, tim Gebra atau dari Pak Yudin Industri, ya. Desa, boleh melihat teman-teman saksian-saksian juga di YouTube, nggak apa-apa di TV ya. Kalau di TV boleh ya. Nanti buka YouTube saya ya Pak, terus sih dari Pak Yudin Industri, saksian-saksian orang yang Indonesia. Bahkan bukan cuma sudah gangguan jiwa. Lebih parah dari gangguan jiwa, Tuhan bisa sembuhkan. Jadi kalau Tuhan sudah bilang berkata, aku akan membawa engkau naik dan lebih naik lagi, tidak akan turun. Itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah dia dan amin. Tidak pernah berdusta dan tidak pernah berbohong. Sedikit kesaksian, saya terlahir dari keluarga yang tidak mengenal Yesus. Saya terlahir dari keluarga Muslim. Tetapi bagaimana Tuhan mengenal saya? Tapi bagaimana saya tidak menemukan itu semua karena masuk Tuhan yang luar biasa. Dan itu bukan karena hebat dan gagah saya. Jujur, kalau saya tidak menakutkan, saya ada di sini. Benar. Hidup saya sudah rusak. Jiwa saya benar-benar rusak. Saya merasa saya sudah gangguan jiwa. Saya sudah gila. Usia muda. Saya sampai bilang sama ibu saya masih ingat usia belasan tahun. Karena saya merasa keras sama Tuhan. Mama tahu gak sih kalau saya itu gila? Saya mengundang Tuhan. Jadi saya merasa diri saya sakit. Tapi karena Tuhan ini saya coba ya, atas hidup kita semua dan hidup saya, kata-kata Tuhan apa? Siapa yang berhak memilih Tuhan? Adakah yang berhak memilih Tuhan? Ada. Yang berhak memilih itu Tuhan. Benar? Karena Tuhan berkata di dalam firman-Nya, akulah yang memilih engkau, bukan kamu juga memilih Yesus sebagai Tuhan. Kata Yesus memilih ya, saudara-saudara di sini. Puji Tuhan, saya sembuh Bapak Ibu. Amin. 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 Cuma maksudnya saya enggak masuk asrama, saya sendirian menghadapi kegilaan saya. Tapi Tuhan yang dahsyat yang besar itu menyembuhkan saya karena saya tahu Tuhan saya dahsyat masih di sini. Anda juga bisa. Amin. 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 Haleluya. Saya akhiri kami bawa makanan dan minuman sedikit ya. Karena jujur tadi saya buka terus ini saya ketemu siapa. Yang penting saya cuma mau melayani. Ternyata untuk saudara-saudara nanti kelak kami akan datang lagi untuk menyenangkan dan kita bisa nanti mau bersama. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita kita satu dalam doa kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih kepada-Mu Bapa pada sore ini kami boleh bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan Engkau telah mengutus pengantaran-Mu kepada kami untuk kami boleh dapat mengerti tentang kasih-Mu dan hari ini khususnya Ibu Lucy dan rekan-rekan boleh bersama-sama dengan kami di sini melihat kebaikan-Mu, menyaksikan karya-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, oleh karena kebesaran-Mu sendiri. Karena itu kami berdoa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersatu hati, kami berdoa buat Ibu Lucy bersama-sama dengan rekan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan memberkati Tuhan, dan kau berkati dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Dan dengan Engkau tambah-tambahkan Tuhan untuk berkarya di dalam Engkau Tuhan. Dalam panggilannya untuk mengasihi semua orang, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bukan saja di tempat ini, di berbagai-bagai tempat. Tuhan yang kau bawa semakin naik untuk melihat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, rekan-rekan yang ada bersama kami tempat ini, Tuhan juga menjawab setiap mereka, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka, menurut kehendak-Mu dan jalan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah dengan Ibu Lucy dan rekan-rekan, maka Tuhanlah menyertai mereka dalam pelayanannya dan biarlah Engkau pimpin sampai kembali kepada keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau juga tinggal bersama-sama dengan kami tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Ayo, 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 ayo,